Kementerian Pertahanan Rusia kembali membagikan kecanggihan peralatan tempur yang dimiliki. Kali ini Kemenhan Rusia membagikan pekerjaan tempur di stasiun rudal anti pesawat S-300P dari Distrik Militer Barat. Pekerjaan tempur itu dibagikan lewat akun Telegram resmi Kemenhan Rusia pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Dalam keterangan video dituliskan, stasiun rudal S-300P dirancang untuk pertahanan udara Rusia dari serangan rudal jelajah, rudal aerobalistik, maupun rudal balistik. Selain itu, stasiun ini juga mampu mendeteksi pesawat tempur serta helikopter di tengah kondisi cuaca ekstrim. Stasiun rudal S-300P ini mampu bekerja sepanjang waktu dalam menjaga wilayah pertempuran.